Andai engkau orang alim, andai engkau hafal kitab, andai engkau mengerti kitab kuning, banyak ilmumu, tapi ada kebencianmu kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hilang keberkahan itu. Andai engkau punya derajat seperti seorang wali, andai engkau diangkat Allah sebagai wali, maka jatuh derajat kewalianmu hanya karena kebencianmu kepada ahli bait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan NJ Channel. Pada video kali ini kita akan membahas, teman-teman, berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Kali ini yang akan kita bahas mengenai kasus kerumunan, teman-teman, yaitu kasus kerumunan di Petamburan, di mana kemarin Habib Rizik ini sudah ditetapkan tersangka dan ditahan, dan sekarang mendekam di rutan narkoba Polda Metro Jaya. Kemudian ada 5 lagi yang menjadi tersangka. Kemarin 3 tersangka ini sudah diperiksa dan hasilnya, teman-teman, 3 orang ini tidak ditahan karena alasannya bahwa mereka disangkakan terkait pasal kekarantinaan yang hukumannya itu maksimal 1 tahun. Jadi kalau maksimal 1 tahun ini bisa pulang, tidak ditahan. Tentu kalau sudah menjadi tersangka akan mengikuti proses peradilan yang ada. Dan hari ini, teman-teman, ada 2 orang lagi, yaitu Ustadz Sobri Lubis atau Kiai Sobri Lubis sebagai Ketua FPI dan Panglima Laskar FPI Pak Maman Suryadi hari ini datang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita ikuti video dari Ustadz Sobri Lubis dan Pak Maman Suryadi. Beliau berangkat ke Polda Metro Jaya. Videonya ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Umum Front Pembela Islam Ustadz Ahmad Sobri Lubis. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, pagi hari. Bersama-sama saya Ustadz Maman Suryadi, Panglima. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Panglima Laskar FPI bersama pengacara kita Bang Agung dan driver kita Ustadz Irfan. Assalamualaikum. Ya, pada hari ini kami akan datang ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka atas kasus kerumunan Maulid Nabi di Petamburan. Alhamdulillah, kami tetap semangat, tetap gembira, tetap bersahaja, dan kami berharap juga kepada seluruh anggota FPI maupun juga pengurus maupun juga simpatisannya, wabil khusus pendukung Imam Besar Front Pembela Islam, Imam Besar Umat Islam Indonesia Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, ayo tetap semangat dalam berjuang dan berkorban, khususnya membela imam besar kita yang terzolimi, Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, sekarang mendekam dalam penjara. Dan jangan lupa yang terpenting juga, kita tidak boleh melupakan terhadap 6 syuhada korban pelanggaran HAM berat yang dianiaya dan dibunuh. 6 orang syuhada, jangan lupakan mereka. Bangkit, tetap berjuang, tetap semangat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya kepada kita semuanya. Atas perjuangan antum semua diberkahi Allah Ta'ala. Terima kasih, mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu, teman-teman, video dari Ustadz Sobri Lubis dan Maman Suryadi ketika berangkat ke Polda Metro Jaya. Ada pesan yang kita bisa tangkap, teman-teman, dari pernyataan yang disampaikan Pak Sobri Lubis bahwa kita harus tetap bersemangat, tetap bergembira dalam perjuangan Islam. Ini yang kita ambil dari apa yang disampaikan Kiai Sobri Lubis. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, ini ada satu artikel terkait kedatangan Pak Sobri Lubis ke Polda Metro Jaya. Kita baca beritanya sebentar, teman-teman. Jadi tersangka, Ketum FPI dan Panglima Laskar datangi Polda. Jadi Ketum FPI ya Kiai Sobri Lubis, teman-teman.
Ketum FPI Ahmad Sobri Lubis dan Panglima Laskar Pembela Islam LPI Maman Suryadi mendatangi Polda Metro Jaya Senin 14 Desember 2020. Mereka akan menjalani pemeriksaan terkait status tersangka. Jadi beliau sudah menjadi tersangka dan hari ini datang ke Polda Metro Jaya. Pada hari ini kami akan datang ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka atas kasus kerumunan Maulud Nabi di Petamburan, kata Kiai Sobri dalam video vlog yang diunggahnya Senin 14 Desember 2020. Polisi tengah menetapkan Kiai Sobri dan Pak Maman sebagai tersangka kerumunan di Petamburan menyusul penetapan tersangka Imam Besar FPI Habib Rizik Sihab dengan sejumlah 3 pasal pidana. Jadi Habib Rizik itu ada 3 pasal pidana, teman-teman. Selain kerumunan masih ada pasal lain, yaitu pasal pembangkangan, kemudian pasal penghasutan. Ini yang disangkakan kepada Habib Rizik Sihab. Kiai Sobri dan Maman mendatangi Polda setelah 3 tersangka lain menjalani pemeriksaan. Namun demikian tidak menahan ketiganya sementara proses pemeriksaan masih berlanjut. Polisi menetapkan 6 tersangka terkait kerumunan di acara Maulud Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat 4 hari usai kepulangan Habib Rizik pada 10 November lalu. Habib Rizik, Kiai Sobri, Maman, ketiga tersangka lain yaitu Haris Ubaidillah selaku ketua panitia acara, Ali bin Alwi Alatas selaku sekretaris acara, dan Idrus selaku kepala seksi acara. Jadi 6 orang ini menjadi tersangka kasus kerumunan. Keenam tersangka tersebut dijerat pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dengan ancaman 1 tahun penjara. Nah, itu teman-teman terkait kehadiran Kiai Sobri Lubis yang datang ke Polda Metro Jaya, yang sebelumnya sebenarnya pihak Polda ini mengatakan supaya 5 tersangka itu segera menyerahkan diri. Tetapi menurut Kiai Sobri Lubis bukan menyerahkan diri, dia datang ke Polda untuk menjalani pemeriksaan. Menurut Kiai Sobri, undangan itu masih 2 kali. Jadi bukan 3 kali, 2 kali dia datang, berarti dia datang untuk menjalani pemeriksaan. Menurut Kiai Sobri bukan menyerahkan diri, tapi datang untuk menjalani pemeriksaan. Nah, teman-teman, terkait kasus kerumunan yang dialami oleh Habib Rizik Sihab yang hari ini beliau mendekam di rutan narkoba Polda Metro Jaya. Ada beberapa orang di DPR ini yang bersedia menjaminkan dirinya untuk menangguhkan penahan Habib Rizik Sihab. Beliau-beliau itu adalah yaitu Ustadz Abu Bakar Al-Habsi, kemudian Pak Fadlizon, kemudian kalau tidak salah Maman Abdurrahman. Beliau dari Partai Gerindra. Bersedia menjaminkan agar Habib Rizik Sihab ini bisa bebas. Dan mudah-mudahan permohonan permintaan mereka ini dikabulkan, karena penangguhan penahanan ini dibenarkan menurut KUHP asalkan memenuhi 3 syarat. Pertama adalah tersangka tidak melakukan perbuatan pidana lagi, artinya tidak mengulangi pidana kerumunan. Yang kedua, tidak menghilangkan barang bukti. Yang ketiga, tidak melarikan diri. Jadi kalau 3 tahap ini ada, maka ini bisa dibebaskan Habib Rizik Sihab. Itu kalau diterima oleh pihak Polda Metro Jaya. Lagi-lagi teman-teman, karena ini yang mentersangkakan Polda Metro Jaya, maka kewenangan ada di Polda Metro Jaya apakah dibebaskan atau tidak. Tetapi harapannya kalau sudah ada yang menjamin, dan yang menjamin ini adalah orang kredibel, yaitu anggota DPR, yaitu anggota DPR sekarang ini, saya pikir ini tidak ada alasan untuk tidak mengabulkan. Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Kyai Haji Maimun Zubair, ahli bait itu seperti Quran yang lapuk. Andai ada ahli bait itu yang nakal, yang jahat sekalipun, dia tetaplah seperti Quran yang lapuk.
Quran yang buruk, andai titiknya sudah tidak ada lagi, tak akan mungkin kau akan buang. Kau tetap juga akan jaga dia, kau akan cium dia. Kenapa? La yamassuhu illal mutahharun. Allah yang mensucikan.